guys, jadi setelah kita review ya app-nya ini malam, sekarang kita lakukan pemasangan ya guys, kita lakukan pembongkaran. Yuk, semangat. Sekarang kita pasang tanpa pasang wheel set dulu ya. Kita pasang dulu tes ke sepedanya. Oke. Okay. Guys, jadi udah selesai kita lakukan penyetelan. Sekarang kita dengerin suara asli dari HP Instinct setelah kita pasangin wheel set. Wheel ya, linker ya. Tanpa ban. Lalu kita dengerin suaranya. Ini suara di luar ruangan ya guys. Jadi campur aduk sama suara kendaraan. Untuk peluncuran kurang guys karena nggak ada ban ya. Jadi kalau ada ban dia bisa lebih loncer karena ada dorongan dari ban yang ada di sini ya. Jadi kita langsung pasang.
meter ya bang. Guys, untuk launcheran mantap, mantap Rina. Untuk suara juga memang mantap ya, Up Instinct ini memang mantap. Jadi ini launcherannya guys. Mantap. Jangan lupa ya di like dan subscribe channel kita. Jadi untuk belakang nggak ada modifikasi guys, adaptor masuk, adaptor TH-nya masuk. Jadi tinggal setting RD aja, lebihnya mantap. We'll be right back.
Okay guys, jadi kerjanya sampai malam karena banyak kerjaan. Jadi hari ini udah selesai, besok pagi kita test ride gimana hasilnya. Ini karena bising ya, mungkin besok pagi karena nggak banyak aktivitas, jadi bisa lebih enak nyetingnya. Yo, sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe, share ke teman-teman kalian yang mau ganti hub. Jadi bisa sharing kita di channel ini, di channel Hobi Sepeda MTB. Yo, salam hobi guys, Hobi Sepeda MTB. Salam gua pedal, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.